Ngefans ya? Coba nyanyi lagu nyanyi lo. Kenapa lo tau? Coba lo keren aja Bun. Mau kenal kamu. Emang? Aslinya dari Jawa Timur. Jadi pertama kali sosial tuh 5 tahun lalu lah aku nyanyi, tapi dulu belum ada YouTube. Jadi aku masih bergerak kayak sendiri-sendiri lah gitu. Sekarang tuh buat YouTube juga bukan buat ngasih lihat orang kita sosial. Cuma kan kalau misalnya dengan membuat konten begitu kan sebenarnya ya lumayan bagus impact-nya buat orang lain juga. Ngefans ya? Ya, dulu pengen ketemu.
Coba nyanyi lagu Sang. Nyanyi loh. Berapa kamu tahu? Coba. Ayo nyanyi. Timang timang. Oh, lagu ini timang. Ya aku enggak begitu. Kok tahu dong? Emang ya. Oh, tapi jangan tahu 2000-an. Lahirnya Aura 98 2000. Lagu Timang Timang. Di mana? Bundanya udah. Nah. Dari Jawa Timur. Sekarang Jember. Surabaya. Surabaya. Oh. Mereka ini hits banget loh yang berdua. Udah tadi cerita sedikit. Kalian itu aslinya orang mana sih? Bandung. Tinggal di Bandung. Terus bikin YouTube begini udah berapa lama? 3 tahun. Udah jauh lebih lama ya. Dulu pas waktu kita bikin enggak ada yang bikin tentang begini. Sekarang alhamdulillah banyak. Sekarang banyak. Udah mulai banyak. Dan banyak manfaatnya gitu Bu. Misalnya apa sih konsepnya kalian awal tuh apa bikin kayak gini tuh? Konsepnya ya banyak banget kan di Bandung kayak orang pelanggar gitu. Juga orang-orang tuh ngeliat mereka itu jadi di tanah sebelah mata. Makanya kita yaudah bikin YouTube tentang kayak gini dan gimana caranya orang-orang masyarakat Indonesia apalagi milenial gitu nggak takut sama mereka. Padahal ternyata mereka ini tuh butuh orang pelanggar. Mau, aku kalau
lagi nggak COVID. Ajak orang juga lah. Mau. Kita tuh sering dari sebelum ada YouTube. Iya, benar. Jadi pertama kali sosial tuh 5 tahun lalu lah aku nyanyi, tapi dulu belum ada YouTube. Jadi aku masih bergerak kayak sendiri-sendiri lah gitu. Sekarang tuh buat YouTube juga bukan buat ngasih lihat orang kita sosial. Cuma kan kalau misalnya dengan membuat konten gitu kan sebenarnya ya lumayan bagus impact-nya buat orang lain juga. Mas Musra pasti pengen punya grupnya pacar loh. Punya? Wah, oh, udah pernah, tapi sekarang lagi nggak ada. Nggak mau pengen. Cariin, udah dicariin. Kenapa belum berani? Wih, belum apa nih? Ah, hebat loh, pemikirannya bisa. Belum tertata. Kamu mau ditata apa lagi? Tapi ada nggak sih di antara mereka yang benar menikah tapi pasangannya misalnya ya biasa aja? Oke, gitu juga. Ada. Itu kebetulan nggak 100% semuanya. Cuma alhamdulillah di sini kan sama pasien lagi yang sama juga. Ada dia. Maksudnya yang iya terus menikah dengan orang yang normal aja gitu? Nggak ada ya. Kalau udah gaji lagi kan macam-macam. Sebenarnya mereka ini tanggungan pemerintah. Loh, iya dong. Iya kan? Iya. Terus kenapa ketawa, Mas? Ya nantan terlantar semua ditanggung negara. Iya kan ditanggung negara, kenapa enggak ini? Enggak mau ya? Jadi yang masih jarang. Hilang kebebasannya. Iya. Seru. Oh, tadi dia di akhirnya dulu ke pasar mana? Pasar Lama. Pasar Tangerang juga. Oh, Tangerang. Oke. Sambil nunggu waktunya juga. Biasanya mereka di mana ininya? Kak Mas, kalau Mas Putra sendiri biasanya ada di daerah mana? Apa mana apa di? Kalau di Tangerang? Iya. Kalau di Tangerang cuma mulai di situ aja. Oke. Gak jauh dari patung sendiri. Iya. Sepanjang jalan. Dan di situ aja ya, bolak-balik situ aja. Tujuannya apa? Mencari inspirasi. Wih, anak banget. Kalau warna yang mencari inspirasi. Kamu gak bikin lirik ya, ya? Enggak. Dia bakal ya. Dia bakal. Aduh, gak enak. Bener-bener. Kamu punya gak kata-katanya, lirik-liriknya? Suatu saat. Kamu seniman asli ya, kamu seniman loh kayaknya. Benar-benar seni. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi sudah selesai bersama Mas Anang dan juga sama Bang Rian juga nih. Berkat Bang Rian juga nih. Aduh, kita bisa berkat semua nah, semuanya teman-teman dan Bang Putra juga. Pak Putra juga sehat dan senang. Bisa Mas Anang ngobrol banyak semuanya segala. Ngefans semua ngefans sama bahasa aku. Sama Mas Anang. Nanti mau buat aku buat Mas Anang nanti diceritain. Iya. Jadi mana tadi buat makan aja? Iya, suruh makan. Iya, kita mau minum.